Baik, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia di siaran Grandstand. Teguh kita menang bersama dan di segmen Kita Pasti Menang ini kita akan membincang ke antara kesan-kesan COVID-19 kepada ibu hamil, Terence. Ya, sebenarnya membimbangkan kerana ibu hamil juga ada adalah individu yang berada dalam keadaan immunosuppressed, mana mereka berkongsi sebenarnya banyak sistem dengan anak di dalam kandungan dan ini adalah yang membahayakan. Tetapi apa yang kita pasti, ibu hamil kini boleh mendapat vaksin, jadi perlindungan juga boleh diperolehi oleh ibu hamil di seluruh negara. Jadi kita ingin mendapat sedikit kepastian tentang kesan COVID kepada ibu hamil. Untuk itu kita bersama Dr. Wan Ahmad Hazim Wan Ghazali yang merupakan Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Obstetrik dan Gynecology di Hospital Putrajaya. Terima kasih Dr. Wan kerana sudi bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi saya ruang dan peluang untuk bersama pagi ini. Waalaikumsalam. Selamat datang, Doktor. Adakah wanita hamil lebih berisiko sebenarnya berbanding dengan masyarakat umum dalam mendapat jangkitan ini? Jadi wanita hamil sebenarnya dari segi risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 ni kebarangkalannya adalah sama dengan populasi yang lain. Cuma apabila wanita ini telah mendapat COVID-19, keadaan kesannya adalah lebih lebih teruk lagi. Maknanya dia boleh daripada kategori 1 dan kepada kategori yang lebih tinggi dalam keadaan beberapa jam atau hari sahaja. Jadi kesannya apabila dia mendapat penyakit COVID-19 ini, kesannya adalah lebih parah dan lebih serius lagi. Jadi mengapa wanita hamil ini lebih cenderung mendapat orang kata gejala atau komplikasi yang lebih teruk daripada pesakit-pesakit biasa? Mungkin doktor boleh berikan penerangan tentang perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya wanita yang mengandung ni, kita tahu wanita mengandung ni mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ni bukan saja berbentuk fizikal tapi juga bentuk fisiologi. Jadi kalau kita lihat wanita itu sendiri, berat badan dia bertambah, kandungan darah juga bertambah, air dalam badan dia bertambah. Jadi perubahan-perubahan ini terjadi kerana dia telah ada kandungan dalamnya. Jadi antara hormon-hormon juga meningkat. Jadi bila perubahan ini berlaku secara fizikal dan juga secara fisiologi, termasuklah perubahan kepada paru-paru. Paru-paru juga boleh menjadi kapasiti untuk bernafas agak kurang kerana pembesaran janin dan juga akan menyebabkan kesusahan untuk bernafas dan juga saluran pernafasan itu agak bengkak juga akibat daripada hormon progesteron dan estrogen. Jadi ini akan memberikan kesan kepada ibu yang sudah ada kandungan dan pada masa sama ada jangkitan. Jadi jangkitan itu boleh menyebabkan keadaan itu bertambah rumit lagi dalam wanita yang mengandung. Ini sebelum kita pergi lebih jauh untuk membincangkan situasi yang dialami oleh si ibu, bagaimana pula dengan kandungannya, doktor? Adakah kandungan itu juga adalah terdedah kepada bahaya yang sama dengan ibu ataupun adakah kandungan ini lebih selamat berbanding dengan ibu sekiranya ibu hamil dijangkiti virus COVID-19? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya apabila berlaku jangkitan COVID-19 pada seorang ibu, sehingga kini lah setakat kita mengalami pandemik dia pada tahun lepas hingga kini, data-data menunjukkan bahawasanya kesan kepada anak itu tidak begitu ketara. Tapi di akhir-akhir ini sebab terdapat satu kajian di Sweden yang menunjukkan bahawasanya terdapat peningkatan kepada anak-anak atau bayi-bayi yang dilahirkan untuk memasuki rawatan rapi bayi akibat daripada masalah paru-paru. Tapi walau bagaimanapun keadaan itu adalah ringan, tidak berat dan tidak ada jangkitan COVID-19 berlaku daripada ibu kepada anak. Jadi secara amnya anak itu agak terkawal dan selamat dalam kandungan walaupun ibu mempunyai keadaan penyakit COVID-19. Dan kalau kita lihat kebimbangan ibu-ibu hamil terhadap COVID-19 ini sangat beri kesan terhadap mereka. Jadi apakah langkah-langkah penjagaan yang perlu mereka lakukan yang orang kata perlu ambil kira sekarang ini yang paling penting sebenarnya, doktor?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa yang paling penting sekali bagi ibu-ibu adalah apabila dalam keadaan kita mengalami jangkitan COVID-19 ni di merata-rata tempat dan keadaan masih lagi dalam jangkitan yang tinggi, yang paling penting sekali adalah mereka ini datang untuk vaksinasi. Itu yang paling penting kerana itulah satu-satunya exit strategi yang paling berkesan untuk mengawal jangkitan COVID-19 di kalangan ibu-ibu. Dan yang keduanya ialah jikalau pun mereka telah vaksin, mereka pastikan sentiasa berada di dalam kawasan-kawasan yang selamat, tidak terlalu rancak sangat untuk berjalan dan sebagainya, dan mengawal keadaan supaya menjaga sentiasa standard operating procedure yang sebagaimana yang kita gariskan. Rasanya semua orang tahu garis panduan SOP yang selalu ditekankan setiap hari dalam TV, dalam media, di sosial dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Dan seterusnya, suami juga harus mengambil inisiatif yang lebih berhati-hati apabila keluar untuk mencari rezeki atau bekerja, untuk pastikan mereka juga mengawal keadaan supaya tidak membawa jangkitan kepada ibu. Ya, satu ketika dulu ketika kita berada dalam tempoh MCO 1 telah berlaku fenomena lockdown baby. Jadi ramai yang begitu gembira dengan berita yang diterima. Namun apabila menyedari bahawa COVID-19 memberi kesan yang lebih buruk kepada ibu-ibu mengandung, maka mulalah kita berasa takut. Tetapi kini kita boleh mendapat vaksin untuk ibu-ibu hamil ini. Jadi apakah langkah-langkah yang patut diikuti oleh ibu-ibu ini dalam mendapatkan vaksin, berapa bulan ataupun berapa minggu, trimester ke berapa baru boleh mendapat vaksin, apakah langkah-langkah penjagaan lain yang perlu diambil oleh ibu yang hadirkan diri ke PPV atau pusat vaksin bagi mendapatkan dos-dos mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi vaksin ni kita dah dapat beberapa garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Yang pertamanya, garis panduan pertama, kedua dan yang terkini pada 1898 baru ini, garis panduan yang ketiga dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan yang mengatakan bahawasanya vaksin ini boleh diberi kepada semua ibu yang mengandung, tidak kira jangka masa umur kandungan. Walau bagaimanapun adalah lebih baik diberi pada ketika 12 minggu ke atas. Walau bagaimanapun, jikalau ibu-ibu merasakan mereka berada dalam kawasan yang yang berisiko, mereka boleh mengambil vaksin itu tidak kira dalam usia kandungan yang keberapa. Dan biasanya kita mendapati bahawasanya pendaftaran untuk ibu-ibu mengandung bagi pendaftaran vaksin ini masih lagi tidak mencukupi. Ada lagi ibu-ibu yang tidak datang dan tidak mendaftar untuk melalui MySejahtera untuk mendapatkan waktu-waktu tarikh vaksinasi untuk buat mereka. Jadi yang paling penting ialah mereka mendaftar dalam MySejahtera ataupun seperti di Hospital Putrajaya, kita ada pusat vaksin bagi ibu-ibu yang mengandung, khusus untuk ibu-ibu yang mengandung. Mereka boleh menghubungi kita melalui talian yang mungkin akan dipaparkan sebentar nanti. Dan sedang juga dipaparkan, kita juga ada menyebarkan beberapa kaedah untuk mereka menghubungi kita. Ya, maklumat itu sedang dipaparkan di skrin anda pada ketika ini. Anda hanya perlu melihat kepada paparan di bawah skrin ataupun crawler yang sedang kita pamerkan untuk maklumat yang lebih lanjut tentang bagaimana menghubungi pusat-pusat vaksin yang khusus ini. Doktor, satu lagi mungkin kerisauan di kalangan ibu mengandung adalah apabila mereka hadir ke kawasan-kawasan awam, kawasan-kawasan terbuka, apakah risiko yang tinggi ini perlu didatangi bersama dengan mengambil lebih banyak lagi langkah-langkah berjaga-jaga seperti suplemen tambahan? Kita sedia maklum bahawa untuk ibu mengandung akan disarankan mengambil folic acid, tetapi adakah terdapat suplemen tambahan lain yang boleh membantu ibu mengandung menghindarkan diri daripada risiko jangkitan COVID-19? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setakat yang kita tahu, data-data yang kita ada, selain pada vitamin-vitamin yang diberikan semasa mengandung, bulit juga ditambah dengan multivitamin dan juga vitamin D, yang ada data-data menunjukkan dia boleh membantu untuk mengurangkan kaedah jangkitan COVID-19. Walau bagaimanapun, saya harus tekankan sebenarnya jangkitan ini adalah lebih baik lagi kita menggunakan penjarakan sosial yang berkesan. Itu lebih baik. Kerana data-data ini
mungkin juga akan berubah dengan masa dan keadaan. Kita pun tidak ada satu cadangan yang khususlah untuk vitamin-vitamin yang disarankan. Lagi sehingga kini, biasanya kita akan menasihati ibu-ibu mengambil vitamin-vitamin seperti biasa sebagaimana yang telah diberikan, terutamanya iron ataupun folic acid untuk memastikan keadaan mereka optimum untuk kelahiran nanti. Jikalau badan mereka tidak optimum untuk kelahiran, mungkin juga jika jangkitan berlaku akan menyebabkan keadaan itu bertambah serius lagi. Doktor, bagaimana pula kalau seorang ibu hamil itu dijangkiti COVID-19 dan harus melakukan kawalan kuarantin sendiri di rumah? Apakah langkah-langkah yang perlu mereka lakukan, antaranya mungkin dari segi SOP penjagaannya mungkin berbeza dengan pesakit COVID biasa berbanding dengan ibu hamil ini? Maksudnya dari segi kuarantin? Ya, penjagaan kuarantin. Sebenarnya ibu ni apabila telah, biasanya ibu-ibu yang ada jangkitan COVID-19, biasanya kita akan memastikan mereka ni bahawa berada dalam penguasaan hospital. Jadi di pusat-pusat tidak ada lagi buat masa ini, kita mengawasi ibu-ibu yang dalam mendapat jangkitan COVID-19 di rumah, kerana kita bimbang progression ataupun pergerakan daripada satu kategori ke satu kategori ini berlaku dalam keadaan yang pantas. Biasanya kita akan menyediakan pusat-pusat pemerhatian seperti di MAIPS ataupun di hospital-hospital yang telah digazetkan sebagai hospital COVID ataupun hospital-hospital hybrid seperti Hospital Putrajaya, hospital COVID yang lain seperti di Ampang dan juga Sungai Buloh. Jadi mereka-mereka ini sentiasa dibuat pemantauan sehinggalah kita puas hati bahawasanya jangkitan itu tidak serius dan telah berlalu. Doktor, apakah nasihat yang boleh doktor berikan kepada keluarga yang sedang merancang ataupun telah memikirkan untuk merancang bagi menambah bilangan ahli keluarga? Adakah terdapat sebarang nasihat yang umum yang diutarakan oleh doktor kepada keluarga-keluarga yang sedang merancang untuk menambah bilangan ahli ini, ataupun adakah nasihat yang boleh diberikan pada ketika ini kepada ibu yang baru sahaja mendapati bahawa mereka adalah hamil dalam tempoh kita berdepan dengan pandemik ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya biasanya dalam keadaan MCO ini kita dapati bahawasanya wanita yang mengandung ini tidak berkurangan. Tapi keadaannya nampak macam meningkat sedikit. Walau bagaimanapun, yang paling penting sekali jikalau merancang untuk melahirkan ataupun membesarkan keluarga, yang paling penting ialah memastikan anda telah divaksinasi. Dan jikalau anda telah pun berkeluarga ataupun telah pun hamil, pastikan vaksinasi itu ada dalam dalam proses untuk mendapatkan susulan rawatan. Maksudnya, saya nasihatkan kepada ibu-ibu semua, daftar untuk vaksinasi, dan jika merancang untuk mengandung, pastikan kalau boleh isteri, suami dan isteri itu telah pun divaksinasikan dan sentiasa berada dalam keadaan yang 2 minggu selepas vaksinasi itu untuk proses proses untuk merancang keluarga. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Wan Ahmad Hazim Wan Ghazali, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Obstetrik dan Gynekologi Hospital Putrajaya. Terima kasih Dr. Wan. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.